Sesebuah episod cinta bisa berlaku di mana saja. Tak mengenal usia, tak mengenal bangsa. Tidak dinafikan, cinta pertama terukir pada zaman persekolahan. Ini kisah aku. Kisah cinta pertama. Cinta datang tak mengenal waktu. Cinta aku datang dikala aku masih mentah, masih tidak bersedia. Agak kekok bagi aku untuk memulakan sebuah kisah yang baru yang tak pernah aku alami sebelum ini. Pada usia remaja ini, pemahaman aku tentang cinta masih lagi cetek. Masih teragak-agak untuk membuat keputusan. You kecil tak ada, Dik? Tak ada, sorry. Kesudahannya, aku harus berani menempuhinya. Tak gentar dengan keadaan sekeliling, tak mudah goyah dengan apa jua yang mendatang. Dari cinta pertamalah, aku memahami apa itu erti kasih sayang, erti kerinduan. Walaupun ia bakal berakhir, namun indahnya kenangan masih terpahat dalam ingatan. Namun, aku tidak boleh membiarkan cinta pertama itu terlalu menguasai diri ini, sehinggakan aku akan terlepas pandang cinta sejati yang bakal menanti. Dalam kita mencari apa yang kita impikan, kita pasti akan berhadapan dengan pelbagai halangan dan cabaran. Cabaran yang membuatkan kita keliru dengan tujuan sebenar kita dalam mencari cinta. Terpulanglah kepada kita untuk menentukan apa yang terbaik untuk diri sendiri, walaupun ia nanti akan menuntut pengorbanan yang amat besar. Yo, Mama. Dah sampai Central. Okey. Mak Chan ikut tak? Nanti Amy tak ada kawan. Perjalanan aku masih jauh, masih samar, dan aku perlu berani dalam membuat segala keputusan. Perlukah aku menurut kata hati ini, atau membiarkan masa dan keadaan sekeliling yang menentukan segala-galanya? Amy. Awak lambat? Sorry, saya lambat. Lepas train lah tadi. Dah lama awak tunggu saya? Agak. Nah, untuk awak. Oh, thanks, Mirul. Wanginya. Sama. Awak haus ke? Awak dah minum? Kenapa awak dahaga? Saya tak ada dahaga sangat. Kau kat awak kot yang dahaga. Tak. Awak yang lambat, awak lah dahaga kan? Mesti awak rasa janggal kan? Kita duduk kat sini, copy strangers, cakap, jumpa kat sekolah pun berapa kali je. Saya pun perasan juga sebenarnya awak kat sekolah. Awak pelajar baru kan? Mesti ramai orang yang jaga awak. Dah sebulan kan awak sekolah kat situ? Dua bulan. Oh. Actually, saya something nak cakap dengan awak hari ini. First time saya nampak awak, saya rasa macam nak kenal dengan awak. Oh, iya ke? Sebab awak comel sangat.
Mira kau kata-kata awak jumpa saya? Ah, Mira. Awak okey tak? Saya okey je. Kenapa? Awak segan? Hmm. Tak ada. Eh, Mira. Kau sambil lagi. Buat apa kat sini? Dating eh. Tentang lah dua orang. Sibuk lah. Kenapa tu? Kelas mek. Tantak lah dua orang. Macam surat sini. Okey tak? Okey. Dalam game. Agak lah. Dah lama ya. Saya okey je. Cikgu tu semua baik. Oh. Asal Cikgu Zanaria. Garang. Bang. Tak siapa tak buat ini. Tak buat tapi ya. Oh, ini terasa gila. Saya jumpa awak ni nak cakap something. Oh, ya? Esok jumpa kat KLCC boleh? Please, jom jumpa ke Boy. Empat. Tak nak, 9 lah. 9? Kedai pun tak buka lagi. Let us say 10. Tak nak. 10. Awak tengah hari panaslah. Takkan jumpa tengah hari. Dia tak cakap apa-apa buka aku. Bila korang planning? Dik lah. Assalamualaikum. Mirul. Okey, sekejap, sekejap. Ha, Ki. Kau nak apa? Tak ada. Ni ada surat ke kau? Tu kau cek ke? Ha, betul. Eh, kau tak cakap kau lah. Eh, Bib. Ada kau kau balik. I wish